Selain itu, ada surat wasiat yang ditemukan terkait peristiwa sejoli tersebut. Awal penemuan sejoli di Hotel Ciputat, sepasang kekasih ditemukan bundir di dalam sebuah kamar hotel kawasan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan keduanya ditemukan pada Selasa tanggal 3 Januari tahun 2023 pukul 16.16 waktu Indonesia Barat. Saat itu, petugas hotel mencoba menggedor kamar mereka karena waktu penyewaan sudah habis. Namun, saat berulang kali pintu digedor, tak juga ada jawaban dari keduanya. Lalu, petugas hotel pun kemudian membuka kamar menggunakan kunci master. Ditemukan petugas hotel, waktu check out digedor-gedor tapi tidak ada jawaban, sehingga dibuka menggunakan kunci master, kata Zulpan, Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023. Setelah membuka pintu, petugas hotel menemukan sepasang kekasih itu diterbaring di atas kasur. Keduanya dengan posisi berpegangan tangan. Polisi menyelidiki kasus sejoli di Hotel Ciputat. Berdasarkan pemeriksaan sementara, tidak ditemukan bukti kekerasan di tubuh kedua korban. Sementara tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023. Kedua korban dengan inisial Ra dan TPN adalah mahasiswa. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menyebutkan mereka merupakan mahasiswa di universitas di daerah Tangerang Selatan. Statusnya mereka mahasiswa di salah satu universitas di daerah Tangerang Selatan, ujar Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, Sabtu.